Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat dan rekan semua. Salam ngari dan salam musik channel. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Tukang Ngarit. Oke, untuk ngarit kali ini saya ngarit di pegunungan ini karena di sawah nggak ada rumput. Karena baru musim tanam, baru paling satu bulanan, jadi nggak ada rumput. Jadi sekarang yang ngarit itu larinya ke kebun atau ke pegunungan. Oke, karena ini waktunya sudah sore, maka harus cepat-cepat ngarit daripada nanti pulangnya kesorean, ke maghriban, mendingan langsung ngarit saja. Oke lor, ini rumputnya memang pendek-pendek ya. Semuanya pendek-pendek, di sini nggak ada rumput yang tinggi. Jadi kalau rumput pendek seperti ini harus tahu caranya, yaitu pakai sistem bebet. Ini kalau sistem meges ini nanti tangannya yang kena karena terlalu pendek ini rumputnya. Jadi harus pakai sistem bebet saja. Lebih cepat, lebih aman oleh aritnya nanti. Lebih aman daripada di peges, nanti tahu-tahu bisa kena melukai tangan gitu.
Velor ini ngaritnya sudah lumayan dapat banyak lah, kalau segini mah satu gulung adalah ya, paling tinggal nambahin sedikit lagi nih karena ini serasa masih kurang, kita paling tinggal sedikit lagi lah. Ini kalau rumput pendek-pendek seperti ini biasanya sapi akan sangat lahap sekali makannya. Oke lor, kita lanjut ngarit saja. Biasa di video kan viral kan? Biasa. Lor, ini kita sudah dapat satu gulung. Tinggal pulang. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang telah selalu.